keadaan di mana semua kegiatan orang-orang menjadi terbatas, terutama untuk kami para pelajar. Kami yang biasanya belajar di sekolah, mau tidak mau sekarang harus belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelajaran hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu kuat untuk menjalani segala aktivitas di masa pandemi ini. Akhirnya Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela kegiatan, aku menghibur diri dengan menonton anime favoritku. Aku melakukan workout seperti push up hingga jogging rutin setiap pagi. Aku bermain game untuk menghilangkan kejenuhan. Namun, kadang bermain malah membuatku semakin frustasi. Aku kangen dengan sekolahku. Sekolah di mana tempatku menimba ilmu. Sekolah yang menjadi wadahku merancang masa depanku. Sekolahku, jejeran bangunan yang penuh kenangan, memandangnya membuatku semakin rindu. Menyusuri ruang-ruang kelas yang lama tak kudatangi. Aku dan tim akhirnya berkumpul untuk membahas proyek film pendek selama masa pandemi ini. Kami membahas sudut pengambilan kamera, akting para pemain, hingga lokasi yang menjadi tempat untuk syuting. Kadang, di sela-sela diskusi, kami berbeda pendapat. Namun, hal itu tidak membuat kekompakan kami menjadi luntur. Proyek film pendek yang kami rancang bertemakan sigap selama pandemi. Secara garis besar, naskah kami berisi hal-hal sederhana untuk mencegah pandemi ini menyebar luas. Memulai dari mencuci tangan dengan sabun dan membilasnya dengan air bersih. Menghimbau agar masker dipakai pada tempat yang semestinya. Melakukan salam khas pengganti berjabat tangan selama pandemi ini. Proses syuting pun selesai. Namun ternyata tak semua berjalan lancar. File yang sudah kami susun sedemikian rupa ternyata rusak.
kami benar-benar merasa frustasi. Namun sebagai tim, kami memutuskan terus berjuang berkejar-kejaran dengan deadline atau batas akhir pengumpulan video. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kami merasa gugup menanti hasil pengumuman pemenang. Tiba-tiba, bunyi telepon berdering. Dan ternyata penitia memberitahu kami sebuah kabar yang sangat menggembirakan. Kabar yang menyenangkan untuk kami nantikan. Halo, halo. Ya, Pak. Ini kirimannya sudah saya terima. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Halo, jadi gimana?